Halo Black Pulse, ketemu lagi sama gue Helmy dari blackexperience.com. Buat lo yang suka dengerin musik tapi bosan dengan musik atau lagu yang itu-itu saja yang ada di smartphone lo, kali ini gue akan merekomendasikan 3 buah aplikasi radio streaming yang tentunya menawarkan beragam musik dan banyak konten lainnya selain musik, berita-berita terbaru, informasi-informasi terhangat, ataupun banyak hal lagi yang bisa kalian dapatkan melalui aplikasi radio streaming ini. Berikut ini adalah 3 aplikasi radio streaming untuk smartphone Android yang kami rekomendasikan. Check this out. Aplikasi radio streaming pertama yang akan kami rekomendasikan adalah Radio Indonesia. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini memuat berbagai macam channel atau saluran dari radio-radio yang ada di Indonesia, seperti Prambors, Gen FM, Jack FM, dan lain sebagainya. Sekilas tampilannya terlihat simpel dan tidak membuat pengguna bingung. Salah satu yang menjadi masalah adalah iklannya yang cukup dapat dikatakan mengganggu, karena saat kita mengganti ke tab lain, iklan dalam bentuk pop-up akan muncul. Dan bisa dilihat juga akan ada iklan di bagian atas dan bagian bawahnya. Tetapi mengingat aplikasi ini menawarkan channel radio yang cukup banyak, rasanya cukup sepadan lah ya. Aplikasi radio streaming selanjutnya yang kami rekomendasikan adalah Jakarta Music Radio. Kelebihan dari aplikasi ini adalah menawarkan channel-channel yang terbilang lengkap, mulai dari channel radio yang berada di FM, AM, maupun berbagai macam channel-channel yang ada di daerah. Daftar channel yang lengkap ini menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Jakarta Music Radio. Dan kelebihan dibanding aplikasi sebelumnya adalah aplikasi Jakarta Music Radio ini tidak disematkan iklan apapun, sehingga pengguna dapat tetap nyaman menggunakannya tanpa diganggu oleh iklan-iklan yang menyebalkan. Aplikasi radio streaming ketiga yang kami rekomendasikan adalah Heart Radio. Aplikasi satu ini menawarkan siaran radio yang berasal dari mancanegara, sehingga Anda tidak akan dapat menemukan siaran radio lokal di sini. Tapi tidak hanya itu saja, selain menyajikan siaran radio, aplikasi Heart Radio juga menyajikan beragam berita terbaru dalam bentuk artikel, foto, maupun video. Serunya lagi, aplikasi ini memungkinkan Anda yang ketinggalan siaran favorit Anda untuk mendengarkannya kembali ketika Anda senggang, berkat adanya fitur Schedule and Listen Again. Rasanya aplikasi ini menjadi aplikasi yang paling lengkap dibanding aplikasi lainnya, walaupun aplikasi ini tidak menyediakan siaran channel radio lokal. Nah, itu dia tadi 3 aplikasi radio streaming untuk smartphone beserta kelebihan maupun kekurangannya. Semoga bisa memberi informasi dan pencerahan bagi lo semua. Sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan berikutnya hanya di blackexperience.com. Gue Helmy, signing out.